Ya, Anda masih bersama saya Krisanti di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, tersangka penjamretan yang beraksi di siang bolong di Sukabumi tertangkap warga pada Kamis siang. Pelaku nekat menjamret sebuah telepon genggam milik seorang wanita yang sedang istirahat bekerja. Pria berinisial RI berusia 19 tahun diamankan petugas ke Mapolres Sukabumi atas sangkaan melakukan aksi penjamretan. RI yang berprofesi sebagai pengamen jalanan tertangkap saat menjamret telepon genggam milik seorang perempuan yang sedang beristirahat di Gang Ajid, Jalan Marta Dinata, Kota Sukabumi. Korban yang kaget langsung berteriak meminta tolong. Teriakan korban didengar warga, kemudian pelaku yang kabur langsung ditangkap warga hingga nyaris dihakimi massa. Beruntung polisi yang sedang melakukan patroli langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolres Sukabumi Kota. Aku itu tuh si apa sih teman aku tuh teriak jamret-jamret tadi gitu. Apa yang diambil tuh? HP. Dia sempat lari atau pakai motor? Lari. Dia lagi jalan. Oh, tadinya berpapasan. Iya, berpapasan dulunya sama aku. Terus pas dia teriak, pas orang kedua dia teriak teman aku tuh. Apa teriaknya gitu? Jambret. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Budi Setiawan, Bandung TV.